Hey guys, so video pada kali ini saya akan berkongsikan bagaimana cara untuk menukar brakepad kereta Pro 2 Myvi. Tapi cara ini boleh digunakan untuk kebanyakan jenis kereta. Oke, untuk melakukan kerja-kerja penukaran brakepad ini, peralatan yang kita perlukan ialah brakepad baru original Pro 2 Myvi, dan seterusnya rubber grease, pembuka nut size 14 mm, kain kotor, dan APG. So, selepas kita ada semua barang ini, kita boleh melakukan kerja-kerja penukaran brakepad. Alright, untuk mengeluarkan brakepad yang lama, kita mula-mula kita kena buka kaliper ni lah. Brake kaliper ni dia diikat dengan dua nut, yaitu atas dan bawah. Tapi kita cuma perlu buka satu saja, yaitu bagian bawah. Dan kalau sini kita tengok, di sini dia ada satu kabel minyak brake. Kabel ini dia tidak boleh kena tarik. Kalau dia tertarik kan takut itu kabel minyak dia rosak. Jadi cuma perlu buka dari bawah saja, dan kita akan tolak dia ke atas. Alright, so inilah brake pad yang lama. Nah, kalau kita tengok di sini, brake pad ini pun memang sudah haus, rosak sudah. Brake pad bagian dalam. Kalau kita tengok brake pad bagian dalam kan, dia ada satu besi di sini. Ini besi ini fungsi dia ialah bila dia brake pad ini sudah nipis kan, sampai sudah dekat nih besi ini. Jadi bila kita brake, besi ini akan berlanggar dengan roto disc nih, dia akan mengeluarkan bunyi. Jadi ini warning. Dia biasa dipasang sebelah dalam lah. Oke. Okay. Alright, kalau kita tengok sini seperti yang hijab tadi, salah satu brake pad nih dia mesti ada yang besi. Ini warning. Dia akan berbunyi lah bila brake pad ini sudah nipis. So, ini brake pad baru, dia nampak tebal. Kalau kita tengok beza brake pad yang lama dengan yang baru, beza deh gini. Ini yang baru, ini yang lama. Tengok. Brake pad yang baru dia lebih tebal. So itulah beza dia. Tapi kalau kita tengok dipnya size sama. So maksudnya brake pad kita ni ngam lah, dia tidak salah. Alright. So satu lagi, kalau kita perasan dekat belakang ni, dekat belakang brake pad yang lama ni, dia ada satu besi. Tapi dekat brake pad yang baru ni dia tidak. Jadi kita kena cungkil besi dekat brake pad yang lama ni untuk pindahkan ke tempat brake pad yang baru. Stop. Ini besi dia ni ada guna nih. Dia ada fungsi dia. Nanti saya akan tunjukkan apakah fungsi dia. Oke. Okay. Alright, so sebelum kita masukkan brake pad yang baru, kalau kita tengok di sini di bawah ni dia ada clip, dan di atas ini pun dia ada clip satu. So, kita kasih bersih dulu lah sebelum kita kasih masuk brake pad yang baru. Ini bagian bawah, bagian atas. So, seterusnya benda yang perlu kita servis sekali ialah ini nih, ini brake kaliper punya pin. Bersih dia, ini lap lah pakai kain bersih, kain bersih. Dia ada dua nih ya, dia satu dekat bawah sama satu dekat atas. So untuk grease dia saya pakai
inilah rubber grease. Kita akan letak di permukaan ini lah. Oke. So sebelum kita pasang dia punya clip nih, kita akan letakkan sedikit grease. Kita perlu letakkan dia di touching point to brake pad. Kita perlu banyak, kita perlu letak sedikit saja. Dan kalau kita tengok bagian brake pad nih, di sini pun kita perlu letak sedikit, dan sini touching point dia dengan itu kaliper, supaya ini brake pad dia tidak melekat dengan itu kaliper. Pastikan kamu tidak letak bagian depannya, bagian depannya kita tidak boleh letak grease. Dan yang satu ini pun sama, tekan sedikit dekat touching point. Oke, sekarang kita boleh install sudah dia. So sekarang kita akan pasang dia punya clip. Clip satu bagian atas, terusnya ini brake pad bagian dalam, cuma perlu masukkan dari sini, sama juga dengan bagian atas. Bagian tepi pun sama. Oke. Oke, so sekarang kita mau tutup kaliper ini, tapi kalau kita mau tutup kaliper ini dia tidak dapat tutup sebab piston bagian atas nih dia dalam keadaan keluar, sebab sebelum ini brake pad yang lama dia nipiskan, jadi piston sudah keluar. Brake pad yang baru ini dia tebal, jadi piston ini kita kena tolak di dalam. Cara tolak dia, kita akan menggunakan sekarang kita akan menggunakan brake pad yang lama untuk menolak piston ini masuk ke dalam dengan bantuan APG ini. Dan cara dia beginilah, kita akan tolak perlahan. Kamu boleh juga buka dulu itu tutup minyak brake supaya dia senang untuk masuk ke dalam. Tolak sampai piston itu masuk ke dalam. Pastikan kamu bersihkan dulu rubber nih. Rubber nih fungsi dia untuk mengelakkan habuk daripada masuk ke dalam piston. Takut piston rusak. Jadi kamu kasih bersih dulu baru kamu tolak dia masuk dalam lah. Oke, so sekarang kamu boleh cek kalau sama ada piston dia boleh ditutup sudah atau tidak. Alright, so sekarang kaliper dia kita boleh tutup sudah, tapi sebelum saya tutup kaliper, saya kunci dia. Saya akan servis lah bagian atas ini, saya mau letak grease baru sama dengan yang di bawah nih. Oke. Okay. Alright, so sebelah atas ini pun saya sudah letak grease, dan dekat bawah ini pun sama. Sekarang saya akan ketatkan dia semula. Sekarang saya akan melakukan sebelah kiri pula, tapi saya tidak akan tunjukkan sebelah kiri sebab dia sama saja proses dia, dan selepas itu kita akan siap. Oke. Okay? Alright guys, so selepas kamu siap saja pasang itu brake pad baru, sebelum kamu jalan jangan lupa pedal brake nih kamu pump dulu beberapa kali sampai dia keras, sebab piston tadi kamu sudah tolak di dalam, jadi ini akan jadi lembut tengah. Kamu pump nih berapa kali sampai dia jadi keras. Oke. Okay. Kalau kamu sudah rasa dia cukup keras sudah, oke, okay, kamu boleh start engine dan kamu try brake kamu yang baru.
jangan bawa laju, kamu try pelan-pelan. Oke? Alright, so begitulah cara untuk menukar brake pad kereta. So sekiranya Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan share video ini. Dan sekiranya Anda mempunyai apa-apa pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Dan sekiranya Anda belum subscribe dalam channel ini, jangan lupa subscribe. Dan kepada siapa yang sudah subscribe, jangan lupa tekan butang notification yang berada di atas itu, supaya kamu tidak ketinggalan apa-apa update dalam channel ini. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, yaitu GarageMan. Saya akan letakkan link di bawah. Thank you guys.